Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada panjenengan yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan mengulas ramalan Kitab Primbon Jawa mengenai weton yang beruntung bulan Desember tahun 2022, di mana mereka diramalkan akan panen rezeki akhir tahun. Bulan Desember ini sepertinya akan menjadi puncak bagi musim penghujan di Nusantara tahun 2022. Meskipun air hujan tidak sedikit membawa kemalangan seperti bencana banjir dan tanah longsor, air hujan ternyata juga banyak membawa energi kehidupan. Air hujan memberi nyawa kembali kepada bumi yang tandus. Demikianlah pula puncak musim penghujan di bulan Desember ini juga akan membawa energi positif bagi beberapa kelahiran weton tertentu, di mana diramalkan Primbon Jawa, mereka akan menjadi weton beruntung dan panen rezeki di akhir tahun. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan pertama adalah weton Minggu Pon. Panjenengan kelahiran weton Minggu Pon termasuk orang yang akan memperoleh kelimpahan hujan rezeki di bulan Desember. Hal itu berasal dari pengorbanan dan perjuangan yang panjenengan lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Meskipun kemarin seperti tidak ada secerca harapan, namun di bulan Desember titik terang mulai menembus kekelaman panjenengan. Meskipun demikian, jangan sampai melemah, jangan sampai larut dalam imajinasi dan angan-angan yang terlalu tinggi. Jadikan Desember ini sebagai bulan yang produktif, bangun kuda-kuda panjenengan agar tetap kuat sampai pergantian tahun. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan kedua adalah weton Minggu Legi. Bulan Desember, selain menjadi musim hujan, juga akan menjadi musim panen rezeki bagi panjenengan pemilik weton Minggu Legi. Selain Dewi Asmara yang akan menaungi hubungan panjenengan dengan pasangan, Dewa Keberuntungan pun tidak akan tinggal diam untuk mengairi dompet dan rekening Anda dengan saldo yang semakin gemuk. Di bulan Desember ini, panjenengan jangan ragu untuk mengambil langkah tegas, jangan takut untuk mengikuti jalan hidup panjenengan seperti apa yang selama ini panjenengan inginkan. Ingatlah bahwa omongan orang lain tidak akan memberi makan panjenengan. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan ketiga adalah weton Senin Kliwon. Panen rezeki dan keberuntungan akhir tahun bagi panjenengan weton Senin Kliwon akan banyak datang dari lingkaran pergaulan sosial panjenengan. Inilah yang disebut dengan banyak teman banyak rezeki. Oleh karenanya, bersikap baiklah kepada orang-orang di sekitar panjenengan, baik itu teman, keluarga, bahkan orang lain sekalipun, karena mereka akan menjadi malaikat tak bersayap yang akan memberi pertolongan terhadap masalah-masalah kehidupan panjenengan. Menerima kebaikan orang lain bukanlah suatu hal yang memalukan, melainkan merupakan suatu motivasi agar panjenengan juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang yang lainnya lagi, sehingga hal tersebut akan memacu diri panjenengan untuk selalu menjadi lebih baik. Weton beruntung bulan Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan keempat adalah weton Senin Pon. Akhir tahun 2022 ini akan sangat baik bagi panjenengan weton Senin Pon untuk menetralkan energi negatif yang selama setahun ini terakumulasi di dalam hidup panjenengan. Pasalnya selama bulan Desember, panjenengan weton Senin Pon akan banyak mendapatkan naungan dari energi positif alam semesta, termasuk dalam kerezekian panjenengan. Panjenengan bisa memanfaatkan naungan energi positif tersebut untuk membersihkan aura, dengan cara menikmati liburan akhir tahun di alam terbuka, terutama di pantai.
Weton beruntung bulan Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan kelima adalah Weton Selasa Wage. Meskipun neptunya paling kecil, bukan berarti keberuntungan panjenengan Selasa Wage juga selalu kecil. Di bulan Desember ini kelahiran Selasa Wage akan membuktikannya. Menyimpan dendam masa lalu tidak akan membawa perubahan apapun bagi panjenengan, namun dengan bersifat mengikhlaskan, maka panjenengan justru akan semakin membuka pintu-pintu kerezekian panjenengan. Dan tidak semua masalah ataupun persoalan hidup panjenengan harus diselesaikan dengan amarah ataupun emosi. Berpikirlah dengan jernih, kedepankan rasa dan intuisi. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan 6 adalah Weton Selasa Kliwon. Bagi panjenengan kelahiran Weton Selasa Kliwon di bulan Desember ini akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Harus diingat bahwa kemudahan mencari rezeki berarti panjenengan harus melakukan suatu pekerjaan untuk memperoleh rezeki. Terkadang sifat lemah lembut dan kata-kata yang manis bukanlah pilihan yang tepat ketika menghadapi orang-orang tertentu. Tunjukkan bahwa panjenengan Selasa Kliwon juga memiliki ketegasan dan kewibawaan. Namun juga sebaliknya, yaitu ketika hidup sedang di atas roda kehidupan, panjenengan sebaiknya tidak perlu terlalu memperlihatkannya. Ingatlah bahwa suatu saat entah dalam situasi apa, hidup panjenengan juga akan bisa berada di bawah. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan ke-7 adalah Weton Rabu Pahing. Meskipun bulan Desember diramalkan akan banyak rezekinya bagi panjenengan Weton Rabu Pahing, bukan berarti panjenengan akan menuruti nafsu sesaat untuk menghamburkan uang. Panjenengan juga harus bisa membedakan antara murah hati dengan memanjakan orang lain. Juga jangan sampai mementingkan urusan orang lain daripada kepentingan keluarga dekat panjenengan sendiri. Di akhir tahun 2022, panjenengan akan menemui banyak kebahagiaan, baik besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit. Kebahagiaan itu akan semakin terasa nikmat ketika panjenengan mampu mensyukurinya dan tidak iri kepada orang lain. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan ke-8 adalah Weton Kamis Pahing. Banyak dari panjenengan kelahiran Kamis Pahing diramalkan akan berhasil membuat impiannya menjadi nyata di akhir tahun ini. Kemauan kuat dan cita-cita tinggi panjenengan akan ada yang terbayarkan di bulan Desember ini. Ketika rezeki sedang berada di pihak panjenengan, jangan sampai panjenengan merasa yang paling berkuasa. Hati-hatilah dalam bersikap dan berbicara, karena akan dapat menimbulkan salah paham dengan orang lain. Panjenengan Kamis Pahing yang masih jomblo, bulan Desember juga akan menjadi bulan yang baik untuk membuka hati dan melupakan luka yang telah lalu. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan ke-9 adalah Weton Kamis Legi. Kadang-kadang yang namanya rezeki memang datang tanpa disangka-sangka, dan itulah yang akan terjadi kepada panjenengan Weton Kamis Legi di bulan paling akhir dari tahun 2022 ini. Hati-hatilah ketika muncul seseorang yang terlalu lebay dalam memuji apapun itu keberhasilan panjenengan, karena banyak dari Weton Kamis Legi ketika dipuji maka akan mabuk kepayang, dan jika tidak hati-hati, uang panjenengan juga akan ikut melayang. Bulan Desember ini juga akan sangat baik bagi panjenengan Weton Kamis Legi untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Mencari uang memanglah penting, namun tanpa keluarga hal tersebut tidak akan terasa nikmatnya. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan ke-10 adalah Weton Jumat Legi. Panjenengan kelahiran Weton Jumat Legi memang rezekinya cenderung mudah di bulan Desember, namun harus ekstra hati-hati karena sesuatu yang mudah didapatkan biasanya juga akan cepat habisnya. Selain itu, banyak juga panjenengan kelahiran Jumat Legi memiliki hati yang tidak tegaan.
Akibatnya panjenengan mudah iba, mudah tergerak hatinya untuk menolong orang bahkan dalam hal finansial sekalipun, sehingga rezeki yang didapat belum sempat terkumpul sudah ludes lebih dahulu. Panjenengan Jumat Legi juga akan sangat baik jika mau menerima nasihat dari orang lain, paling tidak dengarkanlah terlebih dahulu, jangan terburu-buru berprasangka buruk dan marah. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun urutan ke-11, adalah Weton Jumat Pon. Panjenengan Weton Jumat Pon juga akan banyak menikmati hujan rezeki di bulan Desember. Namun satu hal penting yang harus diingat yaitu tidak usah terlalu banyak memperlihatkan hal tersebut. Panjenengan sebaiknya juga tidak bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan dalam waktu dekat ini. Pikirkan masak-masak agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi pendirian dan pemikiran panjenengan. Timbanglah baik buruknya ataupun untung ruginya, serta yang terpenting jangan mudah percaya pada mulut manis orang lain. Weton beruntung Desember tahun 2022 yang akan ikut panen rezeki akhir tahun ini urutan 12 sekaligus terakhir, adalah Weton Sabtu Wage. Panjenengan kelahiran Weton Sabtu Wage meskipun rezekinya akan banyak di bulan Desember, demikian pula dengan godaannya, yaitu, keinginan untuk membeli barang-barang diskonan akhir tahun. Hal tersebut karena banyak Weton Sabtu Wage menyukai barang-barang yang mewah, selain itu mereka juga tipe yang cemburuan, sehingga apabila ada temannya yang membeli sesuatu, mereka tidak akan mau kalah begitu saja. Akhir tahun ini, akan menjadi momen yang tepat bagi Sabtu Wage untuk melakukan evaluasi diri di sepanjang tahun 2022, sehingga ketika memasuki tahun yang baru, dirinya akan lebih siap dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itulah tadi video ramalan Kitab Primbon Jawa mengenai 12 weton beruntung di bulan Desember tahun 2022 yang akan panen rezeki akhir tahun. Dan sebagai penutup, admin doakan semoga panjenengan sekeluarga senantiasa memperoleh kemudahan dan kelimpahan dalam mencari rezeki. Amin.